Hayya nabtadi bi qiraati basmalah fi bidayati jami'i a'malina sahalallahu lana barakallahu lana sa'adatuna fid dunya wal akhirah sahalallahu lana barakallahu lana wa nihayatu biqiraati hamdalah. Mari kita mulai dengan bismillah dalam setiap kegiatan kita. Allah mudahkan kita, Allah berkahi kita, bahagia dunia dan akhirat. Allah mudahkan kita, Allah berkahi kita, dan diakhiri dengan baca hamdalah. Baik, ayuhat talamid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Baik, ayuhat talamid, hayya bina nabtadi haddad dars bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bahasa Arab. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari Al-Qira'ah, tentang membaca, bab yang pertama untuk kelas 5. Kita baca bersama-sama ya, dicermati bacaannya. Ali, ya Muhammad, madza fi jismika? Muhammad, fi jismi ra'sun wa badanun. Ali, wa madza fi ra'si? Muhammad, fi ra'si aynani wa udhunani wa anfun wa famun wa sya'run. Ali, hal indaka yadani wa rijlani? Muhammad, na'am, indi yadani wa rijlani. Ali, ma fa'idah a'dha'il jismi? Muhammad, al-anfu lishammi, al-famu lil-akli wa syurbi, al-ainu lin-nazari, al-uzunu lis-sima'i. Taib ayuhat talamid, anak-anakku yang soleh dan solehah, bacaan tadi kita pahami bersama-sama. Ya Muhammad, madza fi jismika? Wahai Muhammad, apa yang ada di tubuhmu? Fi jismi ra'sun wa badanun. Di tubuhku ada kepala dan badan. Wa madza fi ra'si? Dan apa yang ada di kepala? Fi ra'si aynani wa udhunani wa anfun wa famun wa sya'run. Di kepala ada dua mata, dua telinga, hidung, mulut, dan rambut. Hal indaka yadani wa rijlani? Apakah kamu mempunyai dua tangan dan dua kaki? Na'am, indi yadani wa rijlani. Iya, saya mempunyai dua tangan dan dua kaki. Ma fa'idatu a'dha'il jismi? Apa manfaat
anggota tubuh. Al-anfu lisyami, hidung untuk mencium. Al-famu lil akli wasyurbi, mulut untuk makan dan minum. Al-ainu lin nazari, mata untuk melihat. Al-uzunu lissima'i, hidung, telinga untuk mendengar. Baik, ayuhat talamid. Setelah ini, Bapak akan memberikan soal berkaitan dengan qiraah tadi ya. Apakah kita sudah memahami qiraahnya ataukah belum ya? Ayuhat talamid, hayya bina nastamir hadzal dars. Siswa-siswi, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Al-an, sekarang at-tadrib, latihan. Latihan soal berkaitan dengan materi yang tadi. Baik, rakmul awal, nomor 1. Mada fi jismi Muhammad. Mada fi jismi Muhammad. Apa yang ada di tubuh Muhammad? Apa yang ada di tubuh Muhammad? Kita buka kembali materi yang tadi ya. Dan kita coba menjawab ya. Ini jawaban dari materi yang tadi. Fi jismi Muhammad ra'sun wa badan. Fi jismi Muhammad ra'sun wa badan. Di tubuh Muhammad ada kepala dan badan. Baik, nastamir. Baik, kita lanjutkan. Rok mustani, nomor 2. Aina uzunani. Aina uzunani. Di mana kedua telinga? Di mana kedua telinga? Kita jawab. Mustani. Uzunani. Dua telinga. Fir roksi. Uzunani fir roksi. Dua telinga di kepala. Aina uzunani, di mana kedua telinga? Kedua telinga ada di kepala. Ini jawaban nomor 1 dan 2. Untuk nomor 3, 4, dan 5, Bapak artikan, kemudian kalian jawab ya, di buku tulis, ya, dan nanti dikumpulkan. Rok mustalis nomor 3. Limal anfu. Limal anfu. Untuk apa hidung? Untuk apa hidung? Rok merobi nomor 4. Halil ainu lissima'i. Halil ainu lissima'i. Apakah mata itu untuk mendengar? Apakah mata itu untuk mendengar? Rokmul homis nomor 5. Masmu a'dha il jismi lin nazari. Masmu a'dha il jismi lin nazari. Apa nama anggota tubuh untuk melihat? Apa nama anggota tubuh untuk melihat? Nah, silakan dijawab soal ini. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis, ditulis nama dan kelas, kemudian dikumpulkan.